Rumah sakit Murni Teguh yang berada di Bandung, Jawa Barat terbakar. Sejumlah pasien terpaksa dievakuasi sementara petugas sekuriti alami sesak nafas. Inilah detik-detik petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan titik api yang menimbulkan asap pekat memenuhi sejumlah ruangan di Rumah Sakit Murni Teguh di Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Dua orang pasien dan dua petugas rumah sakit yang mengalami sesak nafas akibat kepulan asap dibawa ke Rumah Sakit Umum Bungsu. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Dugaan sementara, api berasal dari tumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar berada di basement 3 rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan karena asap yang sudah sangat tebal. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, pasien berhasil dievakuasi dan dipindahkan ke rumah sakit terdekat di Kota Bandung. Dalam kebakaran ini, api tidak merambat ke ruangan lain, hanya di area basement dan berhasil dipadamkan 4 jam dengan menggunakan 9 armada damkar dan 1 unit armada penyedot asap. Perhatikan.